Jadi tujuan kita menuntut ilmu tu, kita kena pasang niatkan dua perkara ya, supaya ilmu yang kita dapat tu memberi manfaat dunia dan akhirat. Yang pertama sekali kita menuntut ilmu ialah kerana untuk melepaskan diri daripada kejahilan. Jadi, kalau jahil ni jadi masalah ya. Jadi, kalau kita beramal pun menyebabkan tak sah ibadat itu. Jahil ni Allah Ta'ala tak suka, Nabi tak suka, semua orang beriman tak suka. Dia mesti keluarkan daripada jahil. Jadi tujuan untuk ilmu utama ialah untuk melepaskan diri daripada kejahilan. Kerana jahil ni menyebabkan seorang terbuta hati, buta mata, tak nampak mana kebenaran. Yang kedua kita menuntut ilmu kerana apa? Tujuannya untuk memudahkan beramal. Jika ada ilmu senang beramal, bukan kerana nak glamour, bukan kerana nak masyhur dan sebagainya. Tapi tujuan kita yang kedua menuntut ilmu kerana mudah beramal. Biar ada ilmu senang beramal, senang kita melakukan, tidak teragak-agak kita rasa sempurna ke tak sempurna ke, betul ke tak betul dan sebagainya. Kalau setelah kita menuntut ilmu niat dua perkara, kita nak beramal pula. Bila kita nak beramal, pasang juga niat dua perkara. Yang pertama sekali, aku beramal ni kerana apa? Kerana menurut perintah Allah. Allah Ta'ala yang suruh. Itu tujuan kita buat tu. Ataupun yang kedua, yang pertama menurut perintah Allah mulia, ataupun yang kedua bila kita beramal ialah kerana nak mencari redha Allah. Itu yang penting sekali. Itu yang pertama. Bila kita beramal nak mencari redha Allah. Bila mencari redha Allah, maka tak terkesan hatinya. Jika dia puji orang pun dia tak rasa kembang telinga, mata, hidung dan sebagainya. Jika orang keji hina pun dia tak terasa hati. Maka dia tak termakan pujilah dan tak terasa jika orang keji. Pasal dia mencari redha Allah. Kalau mencari redha Allah, apa kata Allah? Ya, lantaklah orang kata pun, lantaklah orang puji pun, maka tak terkesan hatinya. Tapi kalau mencari redha makhluk, bila orang puji, bertahanlah lama. Bila orang marah, negur sebagainya, lebuh jawab. Tak bertahan di situ. Pasal dia mencari redha makhluk. Tapi kalau mencari redha Allah, orang puji pun tak terkesan hati. Sebenarnya dia akan muji aku, dia muji Allah. Jika dihinanya aku, itu memang makhluk memang hina pun. Apa mulianya? Mulia Allah. Dia tak terkesan hati. Yang kedua, berniat yang kedua beramal untuk apa? Untuk menurut perintah Allah. Kerjaan beramal yang kedua adalah menurut perintah Allah. Pasal menurut perintah Allah? Kerana kita ni hamba-Nya, dia Tuhan kita. Itu je lah. Jadi maknanya kalau kita beramal kan dua perkara tu, tak ada bimbang, tak ada risau. Tak ada rasa diri, rasa tak sesuai dan sebagainya. Bahkan kita rasa diri bertambah dekat dengan Allah Ta'ala. Ya? Itu. Bila beramal, niat dua perkara. Yang pertama mencari redha Allah. Yang kedua, apa? Menurut perintah itu saja. Untuk ilmu pun dua perkara niat. Yang pertama, lepas diri pada kejahilan. Yang kedua, nak mudah ke amal. Itu saja. Ketika itu tak nampak benda lain lagi dah.